Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hehehe, kalian ikut saja, nanti kalian akan tahu kemana kita akan tuju, jawab Lin Tian sambil tersenyum indah. Kedua wanita itu hanya dapat mengikuti Lin Tian, setelah mereka tidak dapat jawaban dari Lin Tian. Tidak lama setelah itu Lin Tian muncul di sungai, dan itu adalah tempat Pi kecil berada sebelumnya. Di sana, itu terlihat gelap dan tidak ada sesuatu yang istimewa sedikitpun. Apakah di sini? Tanya Lin Tian. Pi, balas Pi kecil sambil menunjuk ke arah tertentu dari sungai itu. Saat Lin Tian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Pi kecil, dia melihat ada sebuah perahu yang tidak besar maupun kecil, dan itu cukup untuk tiga orang duduk di sana. Lin Tian langsung membawa kedua wanita itu turun, dan kemudian menaiki perahu itu. Dia meminta dua wanitanya duduk di depan, dan dia di belakang untuk mendayung perahunya. Dengan perasaan yang penasaran, keduanya hanya mengikuti perkataan Lin Tian. Mereka duduk dan menunggu Lin Tian untuk mendayung, dan kemudian akan mengatakan apa yang akan dia rencanakan. Perahu itu mulai bergerak, dan tak lama setelah perahu itu bergerak, di setiap tepian sungai, itu terlihat berbagai macam warna lilin menerangi sungai tersebut. Hal itu sangat indah, dan ditambah saat lilin khusus itu menyala, Mu Suanyin dan Ling Su Er bisa melihat berbagai ikan yang hidup di dalam sungai yang jernih itu. Di setiap perahu mereka bergerak, itu akan ada lilin yang menyala. Hal itu pun membuat mereka bahagia dan senang, karena dapat menikmati malam yang indah itu dengan bintang-bintang malam di langit, serta lilin yang menerangi sungai itu. Lalu ada beberapa monster yang juga membawa lilin masing-masing, dan ada beberapa binatang kecil seperti musang, kucing, dan berbagai binatang lain yang datang sambil mengiringi perahu mereka. Tak lama setelah itu, perahu itu sampai di sebuah danau yang cukup besar. Saat perahu mereka masuk ke danau, cahaya lilin segera mengelilingi danau tersebut, dan di atas permukaan danau itu juga ada nama Mu Suanyin dan Ling Su Er. Di danau itu terdapat banyak ikan-ikan khusus, yang dapat bersinar di dalam kegelapan malam. Bisa dibilang juga, mereka adalah monster kelas rendah yang tidak memiliki kekuatan tempur. Wah, sungguh indah. Apakah ini semua yang kamu perintahkan kepada Pi kecil? Tanya Ling Su Er yang kagum dengan keindahan malam di hutan tersebut. Oh, in belum semua kok, balas Lin Tian lagi sambil tersenyum. Apakah masih ada lagi? Tanya Mu Suanyin dan Ling Su Er yang semakin penasaran. Ada dong, Pi kecil, lakukan sekarang, ucap Lin Tian kepada Pi kecil. Pi, teriak Pi kecil yang turun dari kepala Lin Tian, lalu berteriak ke arah tepi danau. Bas bas, bang bang, di langit banyak sekali cahaya yang sangat indah, dan langsung menerangi malam itu. Bahkan hal tersebut terlihat jelas di sekte seni bela diri dan sekitarnya, yang membuat semua orang melihat hal itu dengan kagum akan keindahan cahaya yang meledak di langit itu. Bisa dibilang itu adalah sebuah kembang api, dan hal itu membuat kedua wanitanya tambah senang saat melihat kembang api yang meledak di langit itu. Hal tersebut sangat berbeda dengan ledakan energi mereka saat bertarung. Yang mereka lihat itu, sebenarnya adalah hal yang indah. Keindahan itu penuh dengan berbagai macam warna, sehingga mereka kagum akan keindahan malam yang diterangi oleh cahaya tersebut. Bagaimana, indah bukan? Ucap Lin Tia sambil memeluk pinggang kedua wanita yang berharga bagi dirinya. Aku tidak percaya kamu mempunyai ide seperti ini, ucap Mu Suanyin. Iya, ini bisa dibilang salah satu hadiahku untuk kalian berdua. Karena aku tahu selama beberapa tahun ini aku sangat jarang bersama kalian, dan juga aku belum memberikan jawaban untuk kalian juga, ucap Lin Tian dengan sangat lembut.
Dia juga memandang cahaya yang meledak di langit itu, dengan bunyi ledakannya yang cukup enak didengar. Lalu di sekitaran danau, mereka dikelilingi oleh banyak monster dan binatang iblis, yang juga melihat keindahan cahaya di langit. Tidak lama setelah itu Lin Tian mengambil nafas, lalu berjalan sedikit ke depan perahu, dan dia menghadap ke arah kedua wanita itu dengan wajah yang sangat serius. Dia berlutut dengan satu kaki, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil sambil mengangkat kotak itu ke depan para wanitanya. Lin Tian langsung membuka kotak itu sambil berkata, "Maukah kalian menikah denganku?" ucap Lin Tian sambil menatap keduanya dengan serius. Mu Suanyin dan Ling Suer langsung tersentuh dengan apa yang dikatakan Lin Tian kepada mereka. Apalagi, Lin Tian berlutut sambil membuka kotak yang berisi 3 cincin di dalamnya. Cincin tersebut sangatlah indah, karena di atasnya ada sebuah mutiara langka yang mungkin sangat sulit didapatkan. Kami mau, jawab Mu Suanyin setelah dia dan Ling Suer mengangguk satu sama lain. Mendengar hal itu, Lin Tian segera tersenyum. Lalu, dia memasangkan cincin itu kepada Mu Suanyin dan Ling Suer. Lalu dengan mengangkat cincin terakhir secara bersamaan, Mu Suanyin dan Ling Suer memasangkannya ke jari Lin Tian. Dan setelah cincin itu dipasang, banyak binatang dan monster iblis yang berteriak keras di sekitaran danau, lalu diikuti dengan berbagai macam binatang dan monster terbang yang menghiasi kembang api atau cahaya di langit. Mengaum, mengaum. Tentu saja pi kecil juga berteriak, tapi teriakannya hanya seperti itu saja. Pada malam itu, Lin Tian, Mu Suanyin, dan Ling Suer menikmati malam di atas perahu dengan wajah penuh kebahagiaan. Sedangkan rencana pernikahan mereka telah selesai dikeluarkan, dengan kemenangan para wanita saat itu. Karena itulah, wajah para pria atau orang tua dari Lin Tian dan Ling Suer terlihat sangat menyedihkan. Tapi mereka juga kaget dengan apa yang ada di langit saat itu, dan membuat mereka lupa akan kekalahan. Mereka semua memandangi cantiknya cahaya yang meledak di langit saat itu juga. Apakah ini dilakukan oleh anak kita? Tanya Ying Huan Huan kepada Qier. Siapa lagi kalau bukan anak kita? Anak itu memiliki banyak ide di dalam otaknya, balas Qier dengan senyum penuh kebahagiaan. Mengaum, Kaisar Harimau Sialan, aku pasti akan keluar, dan saat itu dunia ini yang sangat kamu sukai akan hancur, dan kamu hanya akan melihat mayat di mana-mana, ucap Mo Center yang terdapat di bawah tebing. Ush! Sesosok pria muncul di tepian formasi yang menyegel monster itu, dan dia sedikit mengerutkan keningnya dengan apa yang dia lihat. Karena sebelumnya dia telah melonggarkan formasi di depannya, tapi sekarang formasi itu telah utuh kembali. Siapa yang telah melakukan hal ini? Tanya Dewa Api Iblis dengan wajah penasaran. Karena formasinya telah kuat lagi, dia hanya perlahan-lahan hanya bisa memperlemah formasi di depannya, itu agar dia bisa masuk dan mencoba membebaskan monster yang ada di dalamnya. Sepertinya butuh beberapa tahun lagi agar formasinya mulai melemah, dan barulah aku bisa masuk ke dalamnya, ucap Dewa Api Iblis dengan wajah kesal. Dia kemudian mencari tempat yang tidak jauh dari formasi itu, dan duduk di sana sambil menutup matanya. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan monster yang ada di bawah tebing itu. Mengaum, Kaisar Harimau, teriak monster di bawah tebing itu dengan keras, dan hal itu dapat didengar oleh Dewa Api Iblis. Dia bukannya takut, tapi ada senyum di wajahnya saat mendengar teriakan dari bawah tebing itu. Hehehe, jika aku bisa masuk, mungkin aku dan monster itu dapat bekerja sama, ucap Dewa Api Iblis. Lalu dia langsung menutup matanya lagi, dan tidak peduli dengan teriakan monster itu. Di suatu tempat, belum cukup. Kekuatan ini masih kurang. Teriak pria yang di tangannya ada sebuah tombak. Pria itu adalah Bing Zhao,
yang saat ini telah penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Terlihat di sekitarnya, itu banyak boneka yang juga menggunakan tombak mengelilingi dirinya. Jika kamu merasa seperti itu, ayo serang lagi. Tapi ingatlah, jika kamu gagal, maka kamu akan mati. Tapi jika kamu berhasil, maka kamu pasti akan mendapatkan hal yang bagus. Ucap suara pria di sana. Aku pasti akan mendapatkannya, dan aku pasti akan melampaui batasku, teriak Bing Zhao dengan tegas. Dan, boom, Bing Zhao langsung bertempur lagi dengan boneka yang mengelilinginya itu, lalu pertarungan itu terus terjadi. Pertarungan itu tidak akan berhenti, sampai pria yang bercahaya itu menganggap semuanya telah selesai. Di tempat Sukun, wush, bang bang, uhuk, Sukun memuntahkan seteguk darah, dan terlempar ke sebuah pohon di belakang dirinya. Kenapa? Apakah kamu sudah menyerah? Apakah hanya begini saja tekad dari panahmu? Ucap suara wanita yang terdengar sangat lembut. Hahaha, menyerah, jangan harap. Aku, Sukun, tidak pernah mengenal kata menyerah. Aku dan tiga saudaraku telah berjanji untuk bisa melampaui batasku, dan bisa membantu saudara kecil kami. Bagaimana bisa aku menyerah? Ayo lanjutkan. Teriak Sukun sambil mengangkat panahnya ke arah langit. Melihat bagaimana tekad Sukun, si wanita itu hanya tersenyum. Dia merasa puas dengan kepribadian Sukun tersebut, dan pada saat itu juga, banyak anak panah dari berbagai arah segera menyerang Sukun. Melihat hal itu, wajah Sukun menjadi sangat serius. Dia mengangkat panahnya, dan mulai berlari sambil menahan anak panah yang datang dengan panahnya. Bang bang, sama halnya yang terjadi dengan Bing Zhao, jelas-jelas keduanya telah benar-benar mempertaruhkan hidup mereka di tempat di mana mereka berdua berada. Berbeda di tempat Long Aotian berada, Long Aotian terus bertarung sebagai seorang prajurit biasa yang tidak memiliki kekuatan. Dia terus bertarung, dan terus meraskan berbagai macam kematian. Dia akan hidup kembali, dan terus mengulangi kejadian yang sama. Itu sudah jelas, kalau Long Aotian berada di tempat yang lebih spesial jika dibandingkan dua saudara Tai yang lain. Heh, jika kamu tidak bisa menyelesaikan, dan menemukan cara untuk mengalahkan pasukan di ujian kelima ini dalam 50 kali kematianmu, maka kamu akan gagal dan benar-benar akan mati, ucap suara pria bercahaya yang ada di langit. Mendengar hal itu wajah Long Aotian tidak berubah, dan dia menatap ke arah langit sambil berkata, selama masih ada waktu, aku akan terus mencobanya. Bahkan jika harus mati ratusan atau ribuan kali sekalipun, ucap Long Aotian dengan wajah tegas. Oh, maka teruskanlah. Aku ingin melihat sampai mana batasanmu. Jadi kuharap, kamu jangan mengecewakanku, ucap sosok tersebut kepada Long Aotian. Long Aotian mengangkat tombak biasa yang ada di tangannya itu, dan langsung mengarahkannya ke langit. Aku akan melampaui dirimu, dan menjadi orang yang berguna untuk saudara kecilku, ucap Long Aotian lagi. Lalu dia mulai bertarung lagi, lalu menyusun rencana dan melakukan berbagai hal untuk menang dalam pertarungan itu. Hahaha, pria yang baik, pria yang baik. Kaisar Harimau memang telah memberikan kami penerus yang luar biasa, ucap pria itu. Saat cahaya di tubuhnya hilang, sosok itu pun terlihat sangat tampan, dan dia juga memakai baju besi di badannya. Sedangkan untuk bayi kecil, dia berada di suatu tempat di mana dia sedang dalam wujud manusianya. Dia terlihat sedang menutup mata, dan menyerap energi yang ada di sekitar dirinya itu. Terlihat energi itu berwarna putih dan hitam, dan juga memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan jika ada orang yang merasakan energi ini, mereka akan sangat senang dan bahagia jika mengetahuinya. Hem, masih belum cukup juga, ucap bayi kecil setelah membuka matanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan merasakan hal yang dia dapat ternyata masihlah kurang.
Jadi, dia menutup mata lagi dan kemudian berlatih. Sedangkan di sekte seni bela diri, semuanya sibuk menghiasi seluruh tempat sekte seni bela diri untuk pernikahan Lin Tian dan Mu Suanyin serta Ling Su Er. Bahkan setelah berita itu keluar, semua orang di dunia dewa menjadi heboh. Bahkan banyak orang-orang kuat di alam dewa langit yang juga keluar, dan bersiap akan kedatangan pernikahan Lin Tian dan Mu Suanyin serta Ling Su Er. Setelah beberapa hari undangan telah dikirim ke setiap sekte, kerajaan, serta kekuatan besar dan kecil lainnya di seluruh benua. Saat menerima undangan pernikahan itu, banyak leluhur di alam dewa langit dan dewa tingkat tinggi yang telah memilih hadiah untuk pernikahan besar Lin Tian. Bukan hanya mereka saja, tapi baik kekuatan kecil ataupun kultivator bebas sekalipun, mereka juga mulai mempersiapkan hadiah mereka. Hal itu terjadi karena status Lin Tian yang sangat spesial. Pertama, dia adalah anak dari leluhur bela diri. Kedua, dia adalah seorang yang berada di tahap alam dewa langit. Dan yang ketiga, dia juga adalah salah satu pahlawan dunia dewa. Di sekte langit, cepat persiapkan semuanya, dan kirim ke sekte seni bela diri. Kalian juga, cepat bantu dalam memperindah sekte seni bela diri untuk pernikahan keponakanku nanti, ucap Bing Yang dengan wajah serius. Hei saudaraku, kami telah mengirim banyak orang ke sana untuk membantu, tapi kenapa kamu juga meminta kami untuk pergi ke sana? Tanya Lao Lu dengan wajah agak sedih. Sialan, dia adalah keponakan kecilku. Kalian cepatlah pergi dan persiapkan hadiah kalian, karena pernikahannya akan diadakan 1 tahun lagi. Cepat, teriak Bing Yang dengan wajah marah. Karena melihat Bing Yang sedang marah, semua tetua tingkat tinggi pergi dari aula, dan memulai memilih beberapa hadiah untuk Lin Tian saat pernikahannya nanti. Di Kekaisaran Chu, ayah, mana hadiah untuk saudaraku? Awas saja jika hadiahnya kalah dengan orang lain. Aku akan meminta ibu untuk menghukummu. Teriak Chu Xia Er kepada Kaisar Chu. Sayang, ayah telah berusaha, ini juga ayah sedang memikirkan hadiah apa yang akan ayah berikan nanti, dan tidak membuat kalian malu, balas Kaisar Chu dengan wajah sedih. Di Kekaisaran Api, sayang, semuanya sudah ada kan? Tanya Gu Sun Er kepada Kaisar Api. Ehem, tentu saja sayangku, semuanya sudah aku kumpulkan, dan kalian hanya tinggal memilihnya saja, balas Kaisar Api ketika melihat anak, adik, serta istri-istrinya yang berada dalam satu kelompok itu. Bagus. Ayo saudari-saudari, kita cari hadiah untuk pernikahan Lin Tian, ucap Gu Sun Er dengan bahagia. Lalu, semua wanita itu langsung memilih hadiah yang ada di sana untuk pernikahan Lin Tian nanti. Padahal yang ingin menikah anak, tapi kenapa aku yang tersiksa? Ucap Kaisar Api dengan wajah sedih. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.